Saya nggak setuju kalau kamu tanya. Karena? Situasi kayak gini, ini kita nggak boleh mencat orang, nambah orang boleh. Karena kita butuh banyak pendukung. Sejelek-jeleknya orang dipecat itu punya pengikut. Yang harus dipecat itu orang yang sudah terbukti melakukan tindakan korupsi. Itu harus dipecat. Idealnya. Idealnya. Saya sampaikan apa adanya. Kenapa? Namanya revitalisasi dan restrukturisasi itu dalam rangka untuk proses menambah kekuatan demi pemenangan pemilu mendatang.